So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih kerana sudi hadir dalam kelas kita di waktu yang terakhir ini, 3 hingga 4. So bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk chapter baru, Applications of Integration. Di mana ada dua subtopik je dekat sini. Satu area, lagi satu volume. So untuk area pula, dia cover tiga benda. So area di antara curve dengan paksi X, curve dengan paksi Y. Lepas tu antara dua curve. So antara dua curve ni biasanya dia macam burger lah. So kita akan kira area yang ada dekat tengah-tengah di dua curve tu. Tapi untuk hari ini kita akan belajar yang pertama ni dulu, area antara curve dan juga paksi X. Okay, so antara curve dan paksi X ni sebenarnya antara curve dan paksi dia sangat mudah saja, macam yang awak tengok dalam gambar, dalam YouTube unit matematik tu. Senang je sebenarnya. Dan formula dia pun senang. Random cakap senang lah. Kita orang yang jawab kuis ni payah-payah. Sorry. So kalau kita ada curve fx, okay, so kemudian kita ada daripada A sehingga B contohnya. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih dalam, awak kena tahu yang sebenarnya integration ni, integration yang kita buat selama ni, yang definite integral macam ni, yang kita buat ini sebenarnya adalah area under the graph. So basically graph function tu kan kita dah belajar macam mana graph straight line, graph quadratic, graph cubic, graph apa lagi awak belajar, exponent, apa lagi satu per x lah tu yang apa, apa namanya tu, lupa dah. Yang penting graph tu semua kan kita dah belajar lukis masa sem 1 kan, dan awak pun familiar je dengan bentuk-bentuk graph tersebut sebenarnya. Dan sebenarnya apa yang kita buat definite integral tu sebenarnya kita kira area dah. Dan di chapter 7.1 ni sebenarnya dia nak relate kan, yang awak kira definite integral dekat chapter 6 tu sebenarnya benda yang sama juga, cuma awak tak nampak graf dia macam mana. Dan awak tak nampak dekat graf tu limit tu berada di mana. Yang awak tahu hanya awak hanya perlu integrate benda tu je. Function tu dan macam mana, apa formula dia nak integrate benda tu. So sekarang kita relatekan dengan graf dan juga area yang berada di bawahnya lah. So bila dia kata area yang berada under the graph, maksudnya dekat bahagian sini yang saya highlight warna pink ni. Macam tak terang kan? Kan warna purple. So kalau kita tengok ni, kawasan berlorek kita bermula daripada A sehingga B di bawah graf fx. So semua yang berada di bawah graf tu, itulah dia punya area. Itulah cara kita integrate dari A sehingga B fx. Macam tu. Tapi dia ada dia punya formula dia sendiri, bukannya sekadar fx semata-mata. So dekat sinilah yang saya cakap banyak kali, integration always atas tolak bawah. Kalau sebelum ni definite integral kita substitute atas tolak bawah kan, sama juga dengan graf ni. Kalau kita tengok dekat kawasan belorek sini, kita boleh nampak yang bahagian atas kawasan belorek adalah sini. Dan bahagian bawah kawasan belorek ataupun yang paling minimum ada dekat situ adalah di bahagian sini. Nampak tak? So sebenarnya area kita adalah integration dari A sehingga B, dari awal hingga akhir kawasan belorek tu, kemudian kita ada atas tolak bawah dx. Kenapa dx? Sebab kita baca limit dekat paksi X. Tu dia punya sebab dia. Saya tulis kat sini. Kenapa dx? Sebab baca limit di paksi X. Kalau kita baca limit kita dekat paksi Y, kat belakang tu nanti kita tulis dy lah. Sebab tu masa dekat chapter 6, saya cakap dx ke, d theta ke, du ke dekat belakang tu penting. Jangan lupa tulis. Okay, so sekarang kita substitute lah apa benda yang function di atas dan apa benda function di bawah. So function di atas adalah function fx tersebut, manakala function di bawah adalah paksi. So paksi x adalah apabila y sama dengan kosong. So kita tolak lah kosong dx. So untuk yang macam ni sebenarnya dia cuma integrate fx je lah. Untuk orang yang dah terror, nanti bila dia nampak macam ni tolak kosong kat belakang tu, dia dah tak tulis dah. Sebab tolak kosong nak integrate apa kosong kan? Okay. So akan tetapi kalau kawasan belorek itu berada di bawah paksi X, contohnya kita ada kuadratik macam ni daripada A sehingga B. So kawasan beloreknya di sini. So nampak tak mana atas mana bawah? Atas tolak bawah. So ini function fx kita, y sama dengan fx. Paksi X, y sama dengan kosong. Okay. So area kita dekat sini, saya pakai pen warna biru lah untuk bezakan dia. So area kita dekat sini, integrate dari A hingga B atas tolak bawah. Sebab kita baca limit dekat paksi X, maka dekat belakang tulis dx.
So kalau awak ingat dekat YouTube unit maths tu dia buat Y1 tolak Y2. Ha, sama je sebenarnya Y yang atas tolak Y yang bawah. Awak jangan fikir yang FX tu kita ada dekat, kita tulis dekat atas macam ni bermaksud dia di atas. Tak. Kita tengok dekat kawasan berlorek sahaja. So dekat kawasan berlorek, orang yang dekat atas tu adalah paksi X. So di paksi X adalah Y sama dengan kosong. Tolak di bahagian bawah adalah kita punya mangkuk, iaitu fungsinya adalah Y sama dengan FX DX. Ha, sebab tu kosong tu penting untuk kita tulis lah. Ha, tapi kalau macam yang dekat yang pertama ni tadi, kosong tu macam tak berapa nampak penting kan, sebab dia dekat belakang sana. Tapi kalau graf kita tu kawasan belorek berada di bawah paksi X, ha, kosong tu sangat penting. Sebab apa? Nanti negatif ni dia memberi kesan yang besar kepada function tersebut bila kita expandkan dia. Okay, so tu beza dia jika kita ada limit dekat atas paksi dengan limit dekat bawah paksi. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so dekat sini saya ambil soalan B dulu sebab benda ni ada di kawasan belorek tu ada dekat atas paksi kan. So kita tengok dekat sini area dia. Saya suka tulis area macam tu. Lepas tu integrate. So tengok permulaan kawasan belorek daripada 1 dan ending kawasan belorek dekat 2. So 1, 2. Kemudian kita integrate atas tolak bawah. Awak kena pandai tengok. Mana atas, mana bawah. Okay, so yang atas ni adalah function mangkuk ni lah. Function mangkuk tu adalah x squared tolak 2x tambah 1. And then tolak bawah. So bawah tu kan paksi x kan, saya cakap bila paksi je dia mesti kosong. Ingat tu, bila paksi dia mesti kosong. So dekat sini bila paksi x dia adalah y sama dengan kosong lah sebenarnya. Okay, so tolak kosong dx. Ha, nanti bila dah terror, dah banyak sangat buat contoh macam ni, awak dah boleh nampak dah tolak kosong tu sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. And tak salah pun kalau tak tulis. Okay. So kita integratekan dia, kita ada x kuasa 3 per 3 tolak 2x kuasa 2 per 2 tambah x. Daripada 1 sehingga 2. So kalau kita tengok dekat sini, 2 tu kita boleh potong kan. Lepas tu kita substitute lah. Masukkan 2 dulu, so kita ada 8 per 3 tolak 4 tambah 2. So kalau boleh terus kira, kira lah terus. Okay, maksud saya kira macam ni 8 per 3. Kalau malas tulislah 2 kuasa 3 per 3 tolak 2 kuasa 2 tambah 2 macam tu. And then tolak 1 per 3 tolak 1 tambah 1. And then kira, lepas tu kita akan dapat jawapan kita adalah 1 per 3. Lepas tu confirmkan semula dengan kita punya kalkulator. Kita check dalam kalkulator, kita tekan ni dekat dalam kalkulator ni. Tekan dia. Ada lagi ke yang tak pandai tekan benda ni dalam kalkulator untuk check final answer awak betul ke salah? Make sure you know how to check kan guna kalkulator bila saya komen dekat dekat mana ni? Draft yang dihantar tu kan, ada yang jawapan salah tapi benda tu dah final integral dan boleh je tekan dia dalam kalkulator. So macam mana dia punya final answer boleh lagi salah? Macam tu. Tu yang saya pelik lah. So always check final answer dan tekan juga dia di kalkulator. Kalau tak faham, kalau tak pandai nak tekan, bagi tahu. Saya boleh ajar. Don't worry. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan ni dia punya area tu dekat bawah paksi. So bila dekat bawah paksi, area sama dengan integrate kawasan belorek bermula dari 1 berakhir dekat 3. So kita tengok dekat kawasan belorek sahaja, jangan tengok tempat lain. Okay, so kawasan belorek bahagian atas adalah paksi. So paksi sentiasa kosong. Tolak yang bahagian bawah adalah curve, dan curve kita adalah function dia x squared tolak 4x tambah 3 dx, sebab kita baca limit dia dekat paksi x. Okay, so ini yang saya cakap tadi, kosong tolak ni memainkan peranan yang sangat besar kalau graf tu berada di bawah paksi, sebab negatif tu akan bagi efek dekat function yang dalam tu. So ingatlah awak kena buat kurungan ni, penting eh. Kurungan hidup mati. So kita akan ada negatif x squared tambah 4x tolak 3 dx. So negatif ni penting lah sebenarnya. Tambah 4x kuasa 2 per 2 tolak 3x. 3, 1. Okay, so masukkan substitute 3, substitute 1. Benda ni semua korang dah terror sebab korang dah buat dah individual assignment tu. Sepatutnya terror sudah. Pandai sudah. Okay, so kita ada negatif 27 per 3 tambah ini 4 bahagi 2 boleh dapat 2 kan? 2 kali 9 tolak 9. Substitute 3 tolak substitute 1. So ada negatif 1 per 3 tambah 1 tolak 3. Okay, nampak eh? Saya terotong ada bila saya substitute tu. Buat macam ni pun boleh. Okay, so kita akan dapat jawapan kita adalah 4 per 3. Okay, so lagi sekali check. Always check kita punya ini dalam kalkulator, dapat tak jawapan final answer kita. Itulah cara mudah kita nak check kita punya final answer masa exam bertulis nanti.
So step yang saya buat semua ni, pastikan awak buat juga dalam exam tu. InsyaAllah full mark. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. So dekat sini dia ada special sikit sebab ada satu area tu berada di atas paksi, lagi satu area berada di bawah paksi. So kalau macam ni, awak kena kira dia separately. So maksud saya separately tu, daripada kosong sehingga satu, awak kena kira asing. Contoh ini area A. Daripada satu sehingga dua, awak kira ini area B. Okey, contoh. Daripada untuk area A. Area A. Daripada kosong sehingga satu. So kita tengok dekat area A ni. Nampak tak? Ini atas, ini bawah. So atas ni adalah kita punya curve. Curve kita function dia adalah ini. Tiga ketul benda yang didarabkan. Satu, dua, tiga. So untuk memudahkan integration, takkanlah kita nak tulis x, x minus 1, x minus 2 macam ni. Mana kita ada belajar darab tiga benda macam ni kan? Jadinya sebab ini semua kuasa satu, kita boleh expandkan dia. So kita ada, saya buat dekat bawah ni, saya expand. Kita ada y sama dengan x, x tolak 1, x tolak 2. Tak apa, kita boleh expand dekat tepi. Tak semestinya kita kena expand dekat dalam integration tu. Tapi step expansion ni tunjuklah, okay? So kita darab masuk x dulu, kita ada x squared tolak x, x tolak 2. And then kita darab masuk lagi dekat kurungan yang lagi satu. So kita ada x cubed tolak 2x. Lepas tu, 2x squared. Tolak x squared tambah 2x. So saya ada x cubed tolak 3x squared tambah 2x. So benda ni yang kita akan masukkan dalam kita punya integration. So integrate dari 0 hingga 1. X kuasa 3 tolak 3x squared tambah 2x. So tolak bawah kan? Tolak bawah maksudnya tolak kosong kan? Kita tak tulis pun tak apa. And then terus dx. So kita integrate lah. Benda ni pun semua orang dah tahu nak integrate. Sebab so untuk area dan volume ni kebanyakan akan tanya dari polinomial sajalah kebanyakannya. Daripada linear x kuasa 1 sehinggalah graf kubik x kuasa 3. Kalau dia nak tanya pasal ln ataupun exponent ataupun cert ataupun reciprocal 1 per x, dia akan lukiskan graf tu siap-siap untuk awak. So jangan risaulah kalau tak pandai nak lukis graf yang pelik-pelik tu. Tapi make sure kamu tahu macam mana nak lukis graf linear at least dan juga graf kuadratik at least. Mesti pandai lukis at least dua graf ni. Nanti saya sharing macam mana cara nak lukis graf tu balik in case you want to revise. Okay, so kita akan substitute 1. So kita ada 1 per 4, 3 dengan 3 boleh cancel. Tolak 1 tambah 1. Sebab 3 boleh cancel, 2 boleh cancel. And then tolak substitute kosong, semua akan dapat kosong lah. Okay, so tekan saja calculator. Tak payah tekan pun tak apa. 1 tolak 1 tu habis, so tinggallah 1 per 4 je. So ini adalah area A. Baru area A, saya tulis 1 per 4 tu kat sini. Lepas tu kita kena kira lagi area B sebab total area kita adalah A tambah B. So area B kita kena kira integrate dari 1 hingga 2. But this time saya zoom in dekat situ. Dekat B, bahagian atas kita adalah paksi. Bila paksi, dia sentiasa kosong, tolak. Bahagian bawah kita pula adalah curve. So curve kita tadi dan kita dah siap expand adalah x kuasa 3 tolak 3x squared tambah 2x. Dx. Okay, so nampak negatif kat depan tu memberi kesan yang besarlah kepada mereka. So integrate dari 1 hingga 2, saya expand dulu negatif tersebut. So 2 tambah, tambah pula. Tolak 2x dx. So integrate, so macam yang kat atas je lah, sama kan. Tambah, so ini akan jadi 3x cube over 3. So x cube sahaja. And then 2x squared over 2. So x squared sahaja. Tolak kan, tersalah. Okay, daripada 2. Daripada 1 sehingga 2. So kita substitute. Substitute 16 per 4 tambah 8 tolak 4. Substitute 1, so negatif 1 per 4 tambah 1 tolak 1. So ni akan dapat 1 per 4 juga. Okay, so lepas tu total area kasih gabung dia lah. Saya tulis pakai pen purple lah, dah tak muat. Sepatutnya tulis di bahagian bawah sikit lah. Tunggu saya ambil space dekat situ. Total area adalah area A tambah area B. So kita ada 1 per 4 tambah 1 per 4. Jangan bagi jawapan 2 per 4. Memang 2 per 4 tapi 2 per 4 tu belum simple. Simplekan dia akan jadi 1 per 2. Unit squared kalau nak letak. Okay, so screenshot. Kita pergi ke soalan seterusnya. Cara lukis graf. Cara lukis graf ni panjang sikit nak explain sebenarnya.
So saya explain secara ringkas je, nanti saya bagi link macam mana kita nak tengok yang saya explain panjang lebar. So basically untuk line dahulu, Y sama dengan MX tambah C, di mana kita semua tahu C adalah pintasan X. Pintasan Y, sorry. And then M kita adalah kecerunan ataupun gradient. So kita punya line sama ada condong kanan atau condong kiri. Condong kanan adalah di mana M kita positif. Nilai M tu tadi. Condong kiri adalah di mana M kita negatif. Okay, senang je. Senang je. Okay, kenapa kita kena tahu macam mana cara nak lukis graf? Sedangkan dalam ni tak ada pun dia suruh, contoh kalau awak tengok adalah beberapa soalan yang suruh sketch. Itu graf yang senang-senang seperti line dan kuadratik. Tapi kuadratik tu pun dah macam, kalau saya explain sekarang ni boleh habis masa. Okay, so saya explain secara ringkas sahaja. So untuk kuadratik, apa-apa pun sebelum awak, kan dia dalam bentuk AX squared plus BX plus C kan? Awak tekan dulu, tekan dulu factorize dekat calculator. Factorize di calculator. So pertama, kalau awak dapat nombor bulat. Bila awak dapat nombor bulat, maksudnya awak boleh, tak kisahlah bulat ataupun pecahan, maksudnya awak boleh buat dua kurungan cantik macam ni. Maksudnya awak dah settle dah, awak boleh terus lukis graf. Contoh kita ada X tolak A, X tolak B, contoh. So awak boleh je terus, kalau dia senyum, senyumkanlah. So dia limpas paksi X dekat A dengan B. Kalau dia sedih, sedihkanlah. Dia limpas dekat A dengan B di paksi X. Kemudian kalau awak tekan kalkulator dan awak dapat cert ataupun decimal yang awak tak boleh tukar kepada pecahan ataupun awak dapat I. Kalau dapat I ni maksudnya dia tak ada limpas dekat paksi X langsung. Graf awak tu terapung ataupun terbenam terus bawah paksi. Okay? So benda pertama yang awak patut buat kalau dia dalam bentuk AX squared plus BX plus C tu lah. Benda pertama yang awak patut buat adalah buat CTS. Masih ada orang yang tanya CTS apa hari tu. CTS ni completing the square. Sem 1 dah belajar buat macam mana. So CTS ni, saya pakai pen warna biru. So kita ada Y sama dengan X squared. A mesti sama dengan 1 eh. Positif 1. Kan AX squared plus BX plus C. A mesti positif 1 and then kita ada BX plus kurungan B over 2 squared minus B over 2 squared plus C. Kita tambah something antara BX dengan C tu, iaitu kurungan ini. So nanti bila awak dah dapat dalam bentuk CTS tu, awak dapat macam ni, X tolak M squared tambah N. So dekat sini awak boleh dapat dia punya minimum point ataupun maximum point, dia punya koordinat. So awak akan dapat koordinat dia, X tolak M tu awak buat sama dengan kosong. So kita dapatlah M kan, itu koordinat X. Koordinat Y awak ambil je semua benda dengan dia punya sign terus. So kalau positif, positiflah dia. Kalau negatif, negatiflah dia. So macam tu. So daripada koordinat MN ni, awak plotkan dalam awak punya graf. Lepas tu awak terus je kasih senyum atau kasih sedih. Okay, so dekat sini. Terus. Bukan plot. Terus plot dan sketch. Sorry. Plot and sketch. And then. Untuk nilai pintasan X. Sebab kita kena tahu pintasan X. Nanti bila nampak dekat example, baru awak tahu kenapa kita kena pandai sketch. Pintasan X, tekan je kalkulator. Sebab bila awak tekan kalkulator dan dapat nilai desimal yang panjang-panjang tu, itulah pintasan X-nya. Okay? Tekan je di kalkulator. Oh, panjang kan? So itu untuk kuadratik. Dan CTS ni pun nanti saya akan tunjukkan link untuk revise di mana. Okay? So untuk kubik kita ada macam ni. Contoh Y sama dengan AX kuasa 3. Saya zoom in sekejap dekat kubik. So ini adalah bila mana A kita positif. Dan kalau kita punya graf tu berada di kuadran 2 dan juga 4. Di mana macam ni kan. Saya tunjuk yang AX cube je. Dan jangan risau kalau dia suruh sketch function kubik ni yang senang-senang je. A negatif. So sama ada dia akan bagi naik atas. So tambah something atau turun bawah. Tolak something. Nombor lah. Okay. So screenshot sekejap. Screenshot sekejap. Okay. Dan screenshot. So saya nak tunjuk. So dekat YouTube ni. Kalau awak buka YouTube, awak search saya punya YouTube. Dekat situ saya dah compile kan semua benda. YouTube saya nama Maths With Me. Awak cari je yang ada gambar saya baju kuning kat situ. Kalau dah subscribe lagi bagus. Tengok dekat playlist. So dekat playlist DM015 sesi 2001-2022. Itu kita punya session SEM 1 dulu. So klik dekat situ. DM015 ni awak tengok masa kita GM, tengok week 5 tu completing the square. Itu yang kita belajar hari tu. So nak belajar balik completing the square, tengok dekat situ. Lepas tu tengok dekat week 8.
chapter 4.1 dan 4.2, nombor 13 tu, atas sekali warna kuning. Itu saya, kalau awak tengok dekat thumbnail dia, ada sketch linear dan kuadratik. Ha, dekat situ saya dah ajar dah macam mana nak sketch. And then dekat week 9, nombor 14, itu sketch cubic. Dekat situ saya dah explain secara detail. Awak boleh tengok balik dekat situ macam mana nak lukis. Okay? Ataupun kadang-kadang soalan tak minta pun benda tu semua tau. Dan tak ada markah pun untuk benda tu. Kita tahu, macam mana, kita kena tahu macam mana nak lukis sebab bila kita integrate, kita tak tahu macam kita kena splitkan dia macam soalan tadi A tambah B tu ke ataupun tidak. Kita nak tahu benda tu. Sebab tu kita kena pandai sketch. Okay, so kalau awak tengah buat kerja dekat rumah je, tak ada masalah pun untuk awak buka application. Contoh, contoh kalau awak ada app ini, saya dah kenalkan dulu. Desmos ni, awak boleh tekan je dalam kalkulator, contoh X squared tambah 2X tambah 3. 2Y pula aku type. 2X tambah 3. Contoh, nampak tak graf tu terapung? Dan dia dah bagi tahu siap-siap minimum point dia berapa, dekat mana. Pintasan Y dia apa dan di mana. Okay, and in fact dalam kalkulator yang canggih ni pun dia dah bagi tahu dah dia punya minimum point dan maximum point masa awak tekan factorize dekat kalkulator tu. Kalkulator yang lain saya tak tahu, tapi kalkulator yang ni dia ada bagi tahu minimum value untuk X dan minimum untuk Y. Kalau dia sedih dia bagi tahu maksimum lah. So kena pandai guna, sama ada nak pakai kalkulator ni ke ataupun buat CTS. You choose. Okay. Choose your hardship. Sama ada nak korban sikit duit ataupun pakai otak saja. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. nampak ni? So find the area of the region bounded by the x-axis. Bounded by the x-axis ni penting. Maksudnya nanti kita akan baca limit dekat paksi x. So kemudian dia nak curve. Nampak ini dah dalam bentuk CTS ni. Ini dah dalam bentuk CTS di mana kita punya, ini senyum kan? Minimum point kita adalah x tolak 1 kasih sama dengan 0, 1. And then koordinat y dia adalah positif 3. Itu minimum pointnya. So daripada minimum point tu kita boleh terus plot dekat kita punya graf. So 1, 3, insyaAllah. Okay, so koordinatnya di sini. Senyum kan? Senyum kan dia? Macam tu. Settle. Settle lukis graf. So dia nak kemudian daripada x, bukan kemudian. And then ada line x sama dengan negatif 1 dan juga x sama dengan 4. So masukkan x sama dengan negatif 1. Kemudian x 4. So koordinat ni pun penting lah. Kita tengok minimum point kita x sama dengan 1. So obviously 4 yang di sebelah sana lagi lah kan. Di sini. So kita punya region kita, ni pun satu juga. Kawasan berlorik awak kena pandai untuk tahu lorikan tu berada di mana. So kita ada bounded by x axis ini. So sini paksi x. Kemudian kita ada curve kita. Kemudian kita ada negatif 1 dan juga negatif, positif 4. So kawasan berlorik kita ada di sinilah. And then kita punya area kita adalah integration dari negative 1 until 4. Function, tengoklah, atas tolak bawah. So function di atas adalah curve. So curve kita adalah x minus 1 squared plus 3. Kemudian tolak bawah, bawah kita adalah paksi x dan paksi sentiasa nilai dia 0. So tolak 0 lah. So saya takkan tulislah tolak 0 tu. Saya terus tulis dx. So ada orang dia tak pandai nak integrate kurungan square tu. So dia akan expand. So untuk yang pandai integrate, banyak kali dah saya mention ni masa chapter 6 dulu. So kita terus buat kurungan kuasa tambah 1 per 3 darab dengan differentiate yang dalam kurungan tu. 1. And then tambah 3x. So ini macam power rule tapi versi integration. Dalam kurungan ataupun dalam kurungan x tolak 1 tu mesti linear saja. Linear adalah x kuasa 1. So daripada negatif 1 hingga 4. Kemudian you substitute lah. So bila kita substitute kita akan dapat 4 tolak 1, 3 kuasa 3 per 3 tambah 12. And then tolak negatif 2 kuasa 3 per 3 tolak 3. So nampak saya substitute 4 dan substitute negatif 1. Kemudian kita kira je lah, tekan dekat calculator. So kita akan dapat 80 per 3. So setakat ni yang saya check jawapan dekat belakang tutorial question tu semuanya betul lah. InsyaAllah. Okay, so jangan lupalah sentiasa tekan dalam kalkulator benda ni dan pastikan jawapan sama dengan kita punya jalan kerja. Okay, siapa yang belum ada kalkulator tu, download je lah app dekat Play Store tu, ada kalkulator saintifik. Boleh tekan integrate macam tu. Okay, sebab saya dah download dah. Baru kejap tadi download. Tu kalkulator. So tekan je dekat situ. So kita ada kurungan x minus 1 tutup kurungan squared tambah 3. Lepas tu dari negatif 1 sehingga 4. So dapat 80 per 3, nampak kan?
sanggup saya download dekat Play Store semata-mata nak jawab benda ni. Okay. Saya zoom up, boleh screenshot. So kita pergi ke soalan seterusnya. Masih soalan 2, tapi sekarang ni dia punya curve dalam bentuk macam itulah, 10 tambah 2x tolak x squared. So kalau awak tekan dekat kalkulator benda ni, awak akan dapati graf tu, bukan, pintasan x dia adalah dalam bentuk desimal yang sepanjang-panjangnya. Jadi nak tak nak awak kena buat CTS. Kalau 10 tambah 2x tolak x squared, so kita akan dapat y negatif x squared tambah 2x tambah 10. So contoh yang kalau kita masukkan dalam kalkulator tadi, mod, so polinomial tadi kita kata negatif 1, lepas tu positif 2, lepas tu positif 10. Ini tadi 2. Ini tadi negatif 1, lepas tu 2, lepas tu 10. Okay, ini yang saya cakap tadi. Kalau dia kalkulator canggih, dia dapat dalam bentuk cert. Kalau kalkulator lama, dia dapat dalam bentuk desimal yang panjang-panjang macam tu. Okay, so tu maksudnya graf awak ada di paksi X tu ada. Tapi pintasan X dia dekat 4.3 dan juga dekat negatif 2.3. Okay, so kalau kalkulator awak canggih, awak boleh terus nampak. Nampak tak tu? X value maximum. Ini kita punya koordinat maximum point. Koordinat X kita adalah 1, 11. Nampak tu? Y value maximum. So dalam kalkulator awak, cuba try faktorkan dan dapatkan dia punya minimum minimum point atau maximum point. So, sebab tu saya cakap sama ada awak nak invest sedikit duit ataupun pakai otak. Pakai otak free. Ha, okay. So invest kalkulator bila dapat allowance ni nanti. Duit raya banyak-banyak tu, beli kalkulator. Okay. So nampak tak koordinat dia 1, 11. Maksudnya, bila kita buat CTS dekat sini, kita akan dapat, saya buat CTS kejap saja. Sekejap eh. Ha, nampak? So dekat sini dia punya maximum point. Ha, betul lah. Maximum point kita adalah 1, 11. Dan bila kita try sketch dia, ni kan graf sedih kan? 1, 11, sini, sedih ke sana, sedih ke sini. So tadi dia punya pintasan X dia negatif 2.3 dan juga positif 4.3. Biar jadi macam tu. Sebab orang yang ni, line X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Kita kena tahu kita punya lukisan tu macam mana so that kita boleh tahu benda tu perlu split, integrate ataupun tidak. Okay, so bila kita tengok benda ni, X negatif 1 tu, saya pakai pen biru. X negatif 1 ada dekat sini, negatif 1. Dan juga positif 3 tadi kan, 3 tu ada dekat sini. Nasib baik kita tak perlu nak split dia. Sebab kita punya region tu ada di sini sahaja. Perlu split ke tu? Tak perlu. Walaupun dia ada paksi Y dekat sini, nampak ni paksi Y. Tak apa. Asalkan dia di bawah satu curve yang sama. Nampak tak? Dari negatif 1 sehingga 3 tu curve yang sama je. So kita tak perlu pun nak splitkan dia. Itu pentingnya kita kena tahu macam mana nak lukis. Invest. Macam promoter kan? Yeah, so integrate dari negatif 1 hingga 3, oh area. And then curve tolak paksi. So kita ada 10 tambah 2x tolak x squared. Tolak kosong lah kan sebab paksi kan? Atas tolak bawah. So tolak kosong tu saya tak tulis lah. Dx. Macam tu je. Lepas tu integrate je. Lepas tu dah siap. So dekat sini awak dah pandai jalan kan? Takkanlah tak pandai kan? Senang macam ni. So substitute 3 tolak substitute 1. Sorry, negatif 1. So kita akan dapat jawapan dia adalah 116/3. Dan sekali lagi, banyak kali lagi saya nak ingatkan, always check awak punya final answer tu sama tak dengan dekat kalkulator. Okay, so saya zoom out, screenshot. Kalau untuk yang belum buat ataupun yang dah buat tapi tersilap pula. So saya buat CTS tu saya sebab dah terror kan. Jadinya boleh shortcut je macam tu. Kemudian saya nak pergi ke soalan seterusnya, soalan 3. Ini pun satu hal juga. Dia tak, apa ni namanya? Dia tak tunjukkan graf tu bentuknya apa, dia cuma bagi function je kan. So kalau awak bernasib baik, awak terus je integrate. Contoh kan, kalau kita nampak dekat sini, basically kita ada graf senyum. Kemudian ada daripada negatif 1 sehingga 2. Contoh. Lepas tu macam tu je lah kan. Tapi sekarang ni, kita tak tahu graf tu limpas dekat paksi X ke. Contohnya dia terapung macam ni ataupun dia macam ni. Dan negatif 1 dan 2 tu ada dekat mana. Contohnya dia boleh je jadi negatif 1 tu macam ni. Faham ke? Lepas tu 2 tu dekat sini. Nampak tak dah ada dua tempat yang berbeza. Itulah maksud saya bila kita kena pandai macam mana nak nak lukis. Okay. So kalau kita lukis, contoh saya bawa awak pergi desmos. X squared tolak 5X tambah 8.
So x squared tolak 5x tambah 8. So nampak tu kita punya graf terapung daripada part C. So minimum point dia dekat sini adalah 2.5 dan 1.75. So 2.5 ni adalah berapa desimal dia? 5 per 2 ke? So 2 per 5 ni adalah 5 per 2 dan 1.75 ni adalah 0.4. 3. 7 per 4. Okay? So tu dia punya minimum point. So kalau awak tekan dekat kalkulator pun datang ni, awak faktorkan dia, awak akan dapat I. Sebab apa? Sebab graf ni terapung. Dia tak limpas langsung dekat, dia tak limpas langsung dekat pasi X. Ni pasi X saya. Nampak kan? Tak limpas langsung. So awak akan dapat I. Tapi awak tekan lagi equal banyak-banyak, awak akan nampak dia punya minimum X dengan minimum Y. Cukup untuk tahu tu sahaja. And then awak nampak tadi daripada negatif 1, negatif 1 dekat sini, dia di atas. Lepas tu sampai, integral sampai berapa tadi? 2. 2 dekat sini. So nampaknya kita tak perlu nak split integration lah. Kita just terus direct integrate sahaja. Nampak kan? Saya tak lukis graf dekat soalan tadi. Saya lukis graf dekat Desmos ni. Okay. So kita boleh terus integrate lah. Saya boleh terus integrate. So area kita adalah integrate dari negatif 1 sehingga 2. Tadi graf kita atas tolak bawah kan dia macam ni. Ni dari negatif 1 sampai 2. Macam ni. So atas, bawah. So curve kita dekat bahagian atas. So kita ada x squared tolak 5x tambah 8. And then tolak kosong. Sebab dekat bawahnya adalah paksi dan paksi nilai dia sentiasa kosong. So saya tak tulislah tolak kosong tu, saya terus tulis dx. And then integrate macam biasa. Ni dah terror. Terus je integrate, solve and substitute and then simplify. Dapat kan jawapan dia. Error sudah kan. Okay, so kemudian kita pergi ke soalan 7. Ini pun sebenarnya benda ni simple je sebenarnya untuk integrate area. Soalan dia je yang nampak panjang dan graf dia je yang nampak macam gah. Tapi sebenarnya biasa-biasa je. Okay, so kalau tengok graf ni, dia suruh integrate. Ayat dia punya arahan punya lah panjang tapi dia punya jalan kerja jadi awak tengok pendek gila. So area integrate daripada 1 hingga 3, 1 hingga 3, kemudian atas tolak bawah. So atas adalah kita punya curve tu. So x minus 2 squared and then tolak kosong sebab paksi. So saya tak tulis lah, terus dx. So ada orang tak pandai dia terus expand, tapi kalau ada orang bijak dia terus kira kuasa 3 per 3 darab 1. 1 tu datang daripada mana? Daripada differentiate x tolak 2. 3 tu datang daripada mana? Daripada kuasa yang bertambah ke atas tu lah. Atas dengan bawah mesti sama. Daripada 1 hingga 3. Substitute 3 tolak substitute 1. So awak dapat jawapan 2 per 3. Nampak jalan kerjanya pendek je. Soalan kemain panjang. Okay, so insyaAllah benda ni senang sahaja. Untuk between curve dan paksi X. Senang je sebab ni kita selalu jumpa. Yang tak selalu jumpa tu nanti. Dua lagi subtopik selepas ni. Yang curve dengan paksi Y dan between two curves. Okay. So ini soalan 9 ni, saya nak awak screenshot dululah. Ini sebenarnya adalah integration between two curves. Saya tak perasan. Saya nampak dia baca dekat paksi X tu kan. So saya pun ambil je lah. So ni sebenarnya integration between two curves. Okay, so ni saya explain nantilah masa kita buat benda tu. Tapi kalau awak nak screenshot, nak try buat, tak ada masalah pun. So ini sebenarnya ada curve tolak line. Nampak tak? Dia punya bawah dia tu adalah line QP tu. So sepatutnya kalau dia kata integration adalah area di bawah graf. So daripada untuk 4 tolak x squared tu. Ni kan 4 tolak x squared ni kan. Kalau kita integrate dari 0 sampai P yang dia nak tu. Kawasan belorek kita adalah benda ni. Sebab itu kawasan keseluruhan area under the graph. Tapi sekarang dia ada penghalang iaitu garisan PQ. Dia terpotong dekat situ. So dekat bahagian yang highlight pink tu tak ada. Kosong. Macam dekat soalan tu. So macam mana kita nak kira? Macam yang saya buat tu lah. Tapi nanti kita akan sentuh dekat integration between two curves tu. Okay, so saya terus pergi ke soalan bonus. Okay, so saya ada 10 minit lagi sempat ni. Pasang bateri kan. Okay, soalan 14 ni adalah soalan tipikal untuk exam. Macam ni lah bentuk dia. Yang sebelum-sebelum tadi tu, dia macam latihan-latih tubi je untuk awak. Ini bentuk soalan, lebih kurang lah bentuk soalan dekat exam. Dia akan bagi A, B, C. Dia akan build up awak dari soalan A. Lepas tu build lagi soalan B. Lepas tu dia level up lagi. Lepas tu barulah dia tanya benda yang dia nak. Okay. So contoh dekat sini. The diagram shows part of. Okay. Diagramnya tak ada. Sekejap saya lukiskan diagram. Dia ada bagi diagram dekat soalan 14 ni.
Lupa pula. Terpadam. So diagramnya begini ya. Dia ada macam ni. Macam ni. A, B. Ini Y sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan negatif X tolak 3 cube. Lepas tu ni paksi Y, ni paksi X, ni koordinat kosong. Kawasan belorik dia ada di sini. Okay. So first thing first, soalan tanya apa koordinat A dengan B? Nampak tak dia build up awak daripada situ? So soalan A. Koordinat A and B. So kalau tengok dekat sini, satu benda lagi yang awak kena mahir selain daripada pandai lukis graf adalah pandai cari point of intersection. So di mana saya akan wakilkan dia dengan POI. Point of intersection. So contoh saya nak cari koordinat A. Koordinat A dekat situ. So dia adalah intersection antara Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan curve ni. So saya kasihlah Y sama dengan Y. Nampak ke? Intersection Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan curve. Tolak X tolak 3 kuasa 3 tu. So saya kasihkan dia Y sama dengan Y. Y1 sama dengan Y2 lah contohnya. So tadi kita ada negatif X tolak 3 cube sama dengan lagi 1 tu apa tadi? 1. Tulislah macam tu. Lepas tu tak payah expand tau, jangan expand. Kita pindahkan negatif tu. Pindahkan negatif dulu pergi sebelah. So kita ada X tolak 3 kuasa 3 sama dengan negatif 1. And then pindahkan pula kuasa 3 ni pergi sebelah. So dia akan jadi X tolak 3. So kat sini akan jadi punca kuasa 3, betul tak? Punca kuasa 3 tu adalah kuasa 1 per 3, betul? Ni, punca kuasa 3 negatif 1. Tekan je dalam kalkulator benda ni ataupun nak tekan negatif 1 kuasa 1 per 3, benda tu sama je lah. Okay? Sama je. So kita akan dapat benda ni adalah negatif 1. Benda ni ada nilai. And then kita dapat X tolak 3 sama dengan negatif 1 tadi kan? And then X adalah negatif 1 tambah 3 which is 2. Itu koordinat X dia. So dekat A ni tadi, koordinat X dia, saya pakai pen biru sini, adalah 2. Sebab kita jumpa X sama dengan 2. So A ni koordinat dia adalah 2, 1. Kenapa? Sebab nilai Y dia ni 1. Yes, equation tu Y sama dengan 1. Obviously lah nilai Y dia 1 kat situ kan? Nampak dah eh? So dekat sini saya boleh buat conclusion, koordinat A adalah 2, 1. So tengok pula untuk koordinat B. Tengok balik dekat sini. Saya pakai highlight warna apa kan? Hijau lah hijau. Okay. Koordinat B adalah paksi X berjumpa dengan curve. Curve yang kuasa 3 ni tadi. So nampak tak? Paksi X adalah Y sama dengan 0. Pintasan X kan? B ni adalah pintasan X. Pintasan X adalah Y sama dengan 0. Untuk siapa? Untuk curve tu lah. Curve tu yang pintas dengan paksi X. Okay, so dekat sini kita boleh terus B ni adalah pintasan X di mana Y sama dengan 0. So kita ada negatif X tolak 3 kuasa 3 sama dengan 0. Sama juga macam tadi. Pindahkan negatif pergi sebelah. 0, letak negatif kat dia. Tak ada efek kan? So X tolak 3 kuasa 3 sama dengan 0. Lepas tu pindahkan kuasa 3 pergi sebelah. 0. Bagilah buat apa-apa dekat dia. Dia tetap 0. So X tolak 3 sama dengan 0. Maka koordinat X untuk B adalah 3. So dekat sini koordinat dia adalah 3. B, 3, 0. Kenapa 0? Nilai Y kat situ 0 kan? Untuk B. So settle. Nak cari koordinat je pun. Okay, so kemudian kiralah area dia. So dekat sini, okay, so okay, sorry. Saya tahu dah nak habis masa sekejap ni. Saya ada lagi 2 minit. 2 minit. Okay, so dekat sini area ni kalau awak tengok kan kita integrate contoh kan, area tu bermula daripada 0 sehingga 3, betul? Bermula kawasan belorik dekat 0, berakhir kawasan belorik dekat 3. Akan tetapi daripada 0 hingga 3 dia mengalami pertukaran yang dekat bahagian atas tu. Nampak tak? Dia ada daripada straight, lepas tu tiba-tiba dia ada curve, dia berubah function tu dekat A. So bila dia ada perubahan function yang seperti itu, awak kena buat split integration. Asingkan dia. So kita akan ada ini dah ada A dengan B kan? Saya guna P dengan Q eh. So saya akan kira area P terputus dekat A sini. Kemudian kita ada area Q. Nampak eh? So area kita kejap lagi adalah hasil gabungan P tambah Q. Di mana P adalah, nampak tak, daripada 0 hingga 2 ini graf Y sama dengan 1. Ini 1 kat sini. Ini kawasan belorik dia. Kemudian Q adalah tambah
Q kita macam ni. Contohlah kan. Nampak tak? Daripada 2 sehingga 3 ini. So ini adalah Y sama dengan negatif X tolak 3 Q. Macam tu. Nampak? Dia kena split kan? So kalau awak tengok untuk P, P ni dia cuma square je kan? So square ikutlah formula square. Panjang darab lebar. Tapi kalau tak nampak dia punya panjang darab lebar adalah 2 kali 1, maka awak integrate lah 1. Contoh. Untuk P, kita integrate dari 0 sehingga 2, function yang di bahagian atas, ni atas kan? Tolak bawah kan? Bawah ni obviously lah paksi X. Sini. So bawah kita kosong kan? So dia ada 1 tolak 0 lah, which is 1. Dx sebab kita baca limit paksi X. So awak akan ada integrate 1 dapatlah X dari 2 hingga 0. Dapatlah 2. Okay, kemudian tambah integrate 2 hingga 3. Nampak ni function atas tolak bawah. Paksi sentiasa kosong lah. So bahagian atas tu adalah negatif X tolak 3 cube dx tolak kosong. So saya tak tulis. So kita akan ada, kalau awak nampak guys tu, tambah dengan tolak ni akan jadi tolak lah. Tolak. So integrate X tolak 3 kuasa 3, kita akan dapat X tolak 3 kuasa 4 per 4 kali 1. 1 dapat daripada differentiate X tolak 3. So ini daripada 2 hingga 3. So nak kira asing boleh, nak kira sekaligus macam ni pun boleh. No problem. Kalau awak lebih selesa untuk kira area P dan area Q berasingan, then asingkan dia. Tak ada masalah sebab ending nanti awak akan gabungkan dia juga kan, P tambah Q. So untuk P ni awak akan dapat substitute lain, buat substitute macam biasa, substitute 2 tolak substitute 0, dapat 2. Tolak area Q dekat sini awak akan dapat 1 per positif 1 per 4. Kalau awak kira macam ni dapat negatif macam tu lah, negatif 1 per 4. So nanti bila awak kira semua ni awak akan dapat total dia adalah 9 per 4. Jawapan dia ni 9 per 4 macam tu. Okay. So kalau nak asingkan dia, dia macam ni. Sekejap ni saya tunjuk. Nak juga tunjuk tu. Okay. Boleh screenshot. So ini kalau kita kira dia berasingan. Nampak? Dapat 2 dengan 1 per 4. So bila tambahkan dapat 9 per 4. Okay. So that's it. Thank you so much. Selamat berbuka puasa. So sebelum kita habis, nanti yang belum dapat link tolong minta eh. Attendance. So siapkan tutorial 7.1, soalan-soalan yang kita dah bincang sekejap tadi tu, itu semua benda yang saya nak bincang, yang saya tulis dekat saya punya lesson plan semalam. Kemudian individu assignment ni, siapa yang belum hantar draft, tolong hantar gambar dekat Telegram eh. So saya akan tick one by one untuk mana-mana yang tak kena, saya akan betulkan. Okay. So kemudian yang dah settle hantar draft dekat saya dan saya cakap ngam semua benda tu, terus dia submit dekat GC. No problem dah awak punya tu. Terus dia submit automatic full mark lah sebab semua dah betul kan. Automatic full mark. Okay, so siapa yang tak nak full mark, tak payah hantar draft kat saya. Bitter. Okay, hantar draft. So that's all. Thank you so much. Bye. Sorry ambil extra 4 minit.